negara deklar perang berantas biorka. Secara bersamaan juga terjadi serangan siber di Indonesia. Ya. Dan tidak hanya satu, misalnya. Tadi sudah saya jelaskan dulu. Logika sebenarnya. Kalau saya diminta oleh presiden untuk memimpin pertempuran, maka masa di saat serangan terjadi saya disuruh kabur? Itu logikanya. Nah, enggak? Ini serangan terjadi, masa kita kemudian disuruh kabur? Ini perang serang terjadi, kita diserang. Lalu komandan perang disuruh kabur. Ini kan enggak logik nih. Gitu. Kalau saya pribadi sebagai komandan, saya akan hadapi ini serangan. Masa ya kabur dari medan tempur? Logiknya seperti itu. Ya, masih gini ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.